Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel, YouTuber besar yang belum terkenal, tapi insyaallah akan terkenal. Amin. Oke, kawan-kawan, ini sekarang gua lagi ada di Pasar Musi. Pasar ikan hias Musi. Nah, ini gua kebetulan liputannya malam-malam nih gitu. Jadi pedagangnya udah pada pulang, udah pada tutup gitu. Nah, tapi masih ada beberapa pedagang yang masih buka nih di dalam. Pokoknya kita lihat nih ada ikan apa aja nih di Pasar Musi, ya kan? Pokoknya saksiin terus video gue yang ini. Jangan kemana-mana. Thank you. Oke, kawan-kawan, kita langsung aja masuk aja ya. Kita masuk ke dalam pasarnya. Yuk. Tuh. Masih ada yang lagi pada ngobrol nih, kayaknya asik nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita kenalan satu-satu. Nah, ini dengan abang siapa, Bang? Abang Dani. Abang Dani. Bang Dani, di sini jualan apaan? Ikan, Bang. Ikan juga? Ikan, akuarium, kita buat aquascape juga. Wih, tukang akuarium nih, Tok. Kalau ini jangan ditanya ini. Ini jualan dari kemarin. Es. Jualan es. Oh, jualan es. Es butir. Ini Bang Auto yang apa, tandem gua di habak-habak ya. Oke, guys. Nah, ini satu lagi, Om. Dengan Om siapa, Om? Om Wahyudi. Bang Yudi. Om Yudi di sini jual apa nih? Ya, saya penggemar sini. Oh, penggemar. Ya, penggemar sana. Followers. Iya. Ada, tapi buka juga di sini? Enggak, saya penggemar sini. Oh, penggemar. Nah, ini nih, ini biangnya nih. Di sini biangnya nih. Biang, Om, apa kabar, Om? Baik-baik. Om Dery masih buka di sini? Masih, Bang. Masih. Nah, sekarang apa aja nih yang lagi ada di lapak? Nah, ya, gue mau nanya perkembangan pasar juga nih. Oh, gitu. Kalau yang ada di lapak sih cupang sama cana tetap, Bang. Nah, ikut trendy yang sekarang ada aja. Oke. Berarti perkembangan pasar ya sedikit-sedikit lebih membaik. Kita keliling-keliling yuk. Yep. Boleh nggak? Boleh dong, Bang. Om Yudi, saya izin mau pinjam Bang Derinya. Oke. Toh, lu diam-diam di sini, Toh. Ya, lu jagain tuh. Ini diajak dia. Lu mau ikut, Toh? Ini pegangin itu. Nah, ini nih ada satu lagi nih. Teman dari DBP nih. Assalamualaikum. Om. Dengan Om siapa? Biar teman-teman pada tahu. Mate, Bang. Mate. Di sini jualan. Jualan, Bang. Oh, buka lapak juga. Buka lapak. Apa tuh? Cana. Cana sekarang cana. Oh, cana. Ya, depan cupang. Ah, nanti gua mampir boleh ya? Boleh, Bang. Ini mau ke Bang Dery dulu. Siap. Oke, terima kasih, Om. Oke. Teman-teman, kita lanjut lagi nih. Bang Derinya nih. Nah, Bang Dery, apa aja nih yang ada di kios ini? Kayaknya ada gapi juga nih. Ada gapi, cuman ini gapi dijual juga. Apa cuman hiasan doang? Enggak, dijual juga. Nah, ini ada gabus juga. Ini ada cananya juga ini. Ada cana. Ini cana apa nih? Itu stewarti. Stewarti. Babynya ya? Iya. Oh, kalau yang segini berapaan biasanya dijual? 30 ribuan. 30 ribu. Ini size berapa sih? Itu size 3 kali. 456 ya? Yep. Oke, nah terus yang lagi spesial apa nih di sini nih? Lagi spesial. Nah, ini nih, Bang, betul ada nih. Apa tuh? Marulius Trengganu. Marulius Trengganu. Ikan impor dari Malaysia, cuman ini memang sudah di hasil breedingan yang di sini dari negeri jiran berarti. Iya, dari negeri jiran. Malaysia. Ya. Ini dia. Keistimewaannya apa nih? Dia kayak YS ya? Sekilas ya? Iya, memang itu satu spesies. Satu spesies, Bang. Kalau YS kan dari Indonesia. Iya. Kan? Berarti ini dari Malaysia. Dari Malaysia, cuma sudah hasil breedingan kita di sini. Oke. Ini size berapa, Om? Ini size 10 sampai 13 rata-rata. 10 sampai 13. Dia apa ininya? Istimewanya apa nih? Istimewanya satu impor, yang kedua dia juga hasil breedingan sudah batch yang keenam, artinya batch yang keenam ini akan menjadikan hasil yang lebih baik daripada hasil yang sebelumnya. Oke. Makanya untuk yang ini dibikin lebih spesial lagi dengan adanya chip dan sertifikatnya. Oh, kayak arwana ya? Ya, betul sekali. Ada chip seperti, dan sertifikatnya. Iya, seperti ini kira-kira chip dan sertifikatnya. Oke, coba lihat, Om. Oke, siap.
ini, oh tuh ada kayak istilahnya KTP-nya lah. Iya betul KTP-nya. PT Indoret tuh HK, HK itu mungkin nomor kali ya? Bukan, HK itu artinya hari kelahiran. Hasil kebun. Oh, hasil kebun. Kira-kira hari kebun. Hari kelahiran. Iya, karena memang hasil breedingan di sini tanggal sudah tanggal 22/04/06. Oh, iya. Kalau ini head date-nya ini lahirnya kali? Ya betul. F1, oke. Okay. Ya, makanya dia berani jamin itu dengan formula yang pertamanya okay, dia. Oke, gitu. Oke. Okay. Walaupun dia di base yang ke-6. Ini nih, ini ntar gedenya kayak gini nih? Yap. Oke, okay. Oh ini chipnya nih ya? Ini chipnya. Oh berarti chipnya chip luar ya, belum masih, di chip tanam ya? Tuh, oke okay, nih nomornya kita ini dulu nih teman-teman. Samakan. Kita samakan, ya kan? Di situ kan 1808. 241276 oke sama gitu. Jadi kalau ikannya mah bebas yang mana aja ya? Yang mana aja. Tinggal misalkan gua beli ini nih, ntar chipnya dikasih yang ini gitu ya. Oke, ntar kalau misalkan udah gede mungkin baru ditanam kali ya sama pemiliknya gitu betul, kali betul, Om ya. Betul. Oke, berapa Om ini? Kalau seekornya? Sekarang seekornya itu kita masih harga promo di angka 350.000. Masih harga promo 350.000. Tuh teman-teman. Kalau kalian mau beli sudah buru Anda. Include chip dan sertifikat. Tuh, sudah include chip sama sertifikatnya tuh. Wah, jadi ternyata sekarang kemajuannya sana itu kayak arwana, ada chipnya teman-teman. Tuh, kalau sekilas memang kayak YS ya. Tuh. Kecilnya kayak YS, tapi gedenya itu dia kayak gini ya, gedenya ya. Keren juga ya. Tuh. Nanti mungkin kita akan masukkan juga apa namanya gambar-gambarnya nanti ada. Oke, boleh kirim-kirimin Om yang siap, induk-indukannya siap. Kalau ada Om. Origin Terengganu namanya. Nama spesiesnya, nama cananya itu Terengganu, teman-teman. Cana Marioides. Oh, berarti sama emang masih keturunan sama jenis si Maru ya, YS ya. Maru, Marulia tuh. Spesiesnya Maru, oke. Tuh teman-teman, tinggal 3 ekor. Masih banyak stok masih. Oh banyak. Masih banyak. Nah, jadi 3 ekor ini memang sisa daripada orang yang sudah pre-order sama kita. Oh gitu. Ini udah ada pemiliknya berarti nih. Sudah ada. Oh, nah kalau ininya di mana Om? Ada di inian di farm. Ada. Oke. Okay, masih kurang lebih sekarang sisanya. 400, 500, 600 ekor lah. 600 ekor? 400 sampai 500. Keren juga ya. Banyak juga berarti hasil breedingan sendiri tuh. Iya, breedingan dari salah satu. Oke. Okay. Dulu dia adalah orang ternama di arwana juga. Oh, gitu. Dia beralih ke sini, beralih sedikit lah gitu. Tambah-tambah apa dia kali ya. Iya. Buat nama-nama hobinya juga gitu ya. Oke, nah terus selain ini apalagi Om yang ada Om? Ini kayak ini apa nih? Ini anak-anak baby Andrau. Oke, baby Andrau. Ih, cakep nih gondrong nih yang ini nih. Iya, gondrong-gondrong semua kok sama satu bukan. Berapa Om segini Om? Ini kita lepas 50.000-an. 50.000-an satu. Size-nya udah 5-an kali ya? 5-6 ya? Ini 67. 67? Iya. Gondrong-gondrong teman-teman size itu. Karena maru itu dihitung total length kalau kita dicupang. Oke. Dari ujung mulut sampai ujung ekor. TL ya? Iya, sip. Oke, di ukurnya sampai ujung ekor ya, bukan pangkal ekor ya. Iya. Wah, ini apa nih? Yang sendirian nih. Ini blue bengal. Blue bengal. Iya, blue bengal. Ini sama dari perairan India juga, cuma beda perairan sama Andrau. Oh, gitu. Kena berapa ini kalau ini? Cuma 80.000. 80.000. Oke. Nah, ini apa nih? Anak-anak ini apa? Siklit Red Jewel. Oh, siklit. Iya. Kena berapa? Ini kita masih yang 5.000 perak per ekor. 5.000 perak. Nanti gedenya merah semua itu. Oh, gitu. Merah. Merah gedenya. Sesuai dengan namanya Red. Tapi Jewel. dia predator enggak? Iya. Predator. Termasuk. Bukan sih, sebenarnya apa sih ya? Semi-semi lah, kayak ikan siklit yang lainnya. Makan makanan hidup juga, makan pelet juga. Iya, betul. Oke. Yang lebih kecil pasti dimakan sama dia. Oh gitu, jadi dia kanibal juga ya. Nah kalau yang ini, Yellow lips. Orna. Iya. Oke. Kena berapa sih ini Om? Ini 350.000. Ada ini nih, ada sticknya nih teman. Dan kita cek. Wih, kalau mentalnya sih nggak takut ya, dari gitu nggak takut tuh.
Cakep nih tuh. Progresan nih kayaknya nih, progresan. Nah, kalau sebelahnya lagi RS. Ini Red Spot. Oh, RS. Iya, RS-nya ya. Mm-hmm. Oke, ini berapa senti nih? Ini 15 sampai 17 senti kurang lebih. Oke. Ikannya udah ngeliuk-ngeliuk. Kena berapa, Om? Enggak dijual lagi. Mana? Ini kena 700. 700 iya. Tuh. Kalau boleh lihat tuh ikan ini. Ini angkatan dari Maxuma juga kalau enggak salah. Oh. Cakep. Besok ikut kontes enggak nih? Enggak. Karena kenapa? Karena enggak ada kelasnya atau gimana? Bukan, ini menurut saya sih kan masih kurang. Oh, masih kurang. Iya. Bang Derry itu di mana-mana ikut kontes, teman-teman. Yang di Cana, di Cupang itu dia pasti ikut kontes tuh. Nah, ini apa nih anakan apa nih? Nah, ini baby Stewarty. Ya, Stewarty, heeh. Oke. Kecil-kecil banget ya, Om ya? Berapa senti nih, Om? Ini 45 senti. Kena berapaan? 30.000 sama yang tadi pertama itu sama. Oh, sama. Cuman memang karena dia lebih sedikit jadi mungkin makannya lebih lebih ini ya. Ini karena ini banyak ya, lumayan banyak ya isinya ya. Tuh. Oke, sama main depan. Nah, sebelah lagi apa nih? Limbata lagi stres. Oh, lagi stres. Jangan di ini dah kalau lagi stres. Ini udah laku. Iya. Nah, ini tadi sama blue bengal peran ini. Oh. Satu per dia. Oh gitu. Kemarin sudah open satu kali. Oh gitu. Sudah panen satu kali juga. Mantep mantep. Ini unik juga ini ada lacinya begini ya. Iya, bisa di order kayak gitu. Sama ordernya sama Bang Tali, sama Bang siapa? Dhani. Bang Dhani. Nah, ini apa nih? Ini Red Pangkalan Bun. Galak juga nih. Kena berapa nih, Om? Ini gak dijual buat progress contest. Oh, buat ini. Progress contest. Iya. Kalau gak dijual ditulisin not for sale. NFS ya kalau sekarang. Iya. Mau ada apa? Maru ya? Itu maru. Nah, ini size-nya gede sih nih. Kita ke dalam kali ya. Okay, ini Auranti nih. Iya. Auranti. Kebetulan ini Auranti. Juga barang apa namanya? CB lah kalau kata anak sekarang, Cold Bridge. Ya, oke. Okay. Tuh. Nah, berapa nong? Gak dijual juga? Titipan orang sih minta dijualin. Bukan di apa namanya di progresin. Oh, ya, betul. Titipan orang minta di progres. Berarti gak dijual nih, teman-teman. Kalau size-nya ketemu, mungkin bulan Agustus besok acara di sini ikut turun. Ikut turun juga. Mana-mana mereka lah. Oke, okay. Nah terus ada lagi nih apa nih? Yes. Ini yang tadi ES nih. Ini size berapa nih, Om? Kurang lebih 35 cm. 35 cm. Oke. Tinggal ngerengin doang nih ya. Apalagi stres dia? Enggak. Ngerengin doang tuh anak kuningnya sama hitamnya nih. Cakep nih kalau mental udah dapat nih ya. Udah dapat kalau mental. Dijual juga? Jual, kalau ini mah jual. Berapa? 400 500 lah kisaran segitu nih. 500 lah nego lah. 500 nego ya. Nah, ini baby apa nih? Sama Stewarty. Stewarty juga ya. Cuman ini udah sold, udah pesanan orang. Oh, udah pesanan orang ini. Oke. Jadi selain ikan, Om Dery juga jualan kutir juga ya, Om? Iya, betul. Kutir takaran apa gimana? Takaran sama eceran. Kalau eceran minimal berapa kocek? 5.000 ya. Oke. Kalau setaker kena berapa? Setaker kena 20.000 sekarang. Kena 20.000. Oke, selalu ada ya. Harus ada. Kebutuhan pokok juga. Bener. Kalau nggak ada, teman-teman pemain ikan kesian nggak pada makan ikannya. Betul. Ya. Iya. Gitu. Oke. Ini karena udah malam ya, jadi udah pada balik kali ya orang-orang ya. Iya, udah pada balik semua sebagian. Tuh sepi teman-teman. Tuh. Jadi udah pada balik, tinggal beberapa orang doang. Oke. Yaudah Om, terima kasih udah diganggu waktunya ya kan. Semoga laris manis, lancar usahanya, amin. Ya kan, makin rame pasar musim. Oh ya, info Om, itu ada Agustus, mau ada apa di sini? Oh iya, Agustus tanggal 5, 6, 7 kita akan mengadakan mini kontes untuk cana, khususnya cana, dari beberapa jenis cana. Oke, nanti boleh minta flyernya sedikit, nanti biar gue cantumin di video. Boleh. Oke. Oke, teman-teman, mungkin sekian aja liputan gue tentang Bang Derry ini di pasar musik, ya kan? Pokoknya nanti gue mau ngeliput Bang siapa tadi yang di sini? Bang Mate, gue mau ngeliput juga mungkin nanti di video selanjutnya nih. Oke, okay? Terima kasih Om, makasih banyak ya. Sama-sama. Oke, yuk teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.